Kids. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi sama Koko Riko di Impact Kids. Ya, sebelum memulai Impact Kids hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, lipat tangan ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti Impact Kids pada hari ini. Berkati ya Tuhan, agar kami boleh belajar dari firman-Mu dan kami boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semoga papa, mama, keluarga sehat-sehat semua. Kalau semuanya sehat, seneng nggak? Kita seneng ya. Dan kita bersyukur sama Tuhan. Nah, Impact Kids pada hari ini ayatnya diambil dari Kitab Mazmur. Boleh diambil kitabnya dulu, disiapin, di-pause videonya. Kalau udah, Kokoriko kasih tahu ayatnya. Mazmur 34 ayat 9. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 9. Kokoriko sudah hafal dong. Nah, Kokoriko bacain ya. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Wah, hebat gak nih? Sudah hafal. Dan ayat ini ada lagunya loh. Ingat-ingat gimana lagunya? Kokoriko nyanyiin ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wah, baik gak Tuhan? Baik dong. Karena kita hari ini sehat. Bisa nonton Impact Kids. Seneng gak? Seneng. Jadi Tuhan itu baik ya. Baik banget. Contohnya banyak, kita sehat, masih bisa bernafas. Bayangkan kalau adik-adik dengar-dengar berita kan banyak sakit penyakit ya di luar sana ya. Puji Tuhan, kita sehat, nafasnya lancar, udaranya segar gitu ya. Jadi Impact Kids hari ini Kokoriko kasih judul Terima Kasih Tuhan. Nah, kita harus berterima kasih sama Tuhan atas kesehatan dan semua yang Tuhan berikan. Kalau kita dikasih pemberian dari orang lain, kita bilang terima kasih nggak? Pasti bilang terima kasih kan? Apalagi Tuhan memberikan banyak sekali berkat pada kita. Siapa yang naik kelas? Ayo. Siapa yang masuk ke SD? Ayo. Ada yang lulus ke SMP? Ayo. Bersyukur nggak? Nilai ulangannya bagus, bersyukur nggak? Papa mama sehat, bersyukur nggak? Bersyukur, dan kita jadi berterima kasih sama Tuhan. Kita harus berterima kasih dengan cara apa? Bisa dengan bernyanyi, ya kan? Contohnya lagu yang tadi, juga baca firman, ya. Kita dengan membaca firman, Tuhan juga senang. Karena apa? Karena kata-kata Tuhan kita pelajari, kita lakukan. Tuhan sebagai Bapa kita senang nggak? Pasti senang kalau kata-katanya dilakukan oleh anak-anaknya. Coba tanya, papa, mama, adik-adik, senang nggak kalau misalnya diminta tolong ambilin piring? Terus adik-adik ambilin, pasti senang. Diminta tolong beresin mainan, terus adik-adik mau, seneng gak papa mama? Pasti seneng. Nah, jadi kita bersyukur pada Tuhan bisa dengan cara melakukan firman-Nya. Tuhan seneng. Bisa dengan membaca Alkitab, Tuhan seneng. Bisa dengan bernyanyi, memuji Tuhan, Tuhan seneng gitu. Jadi kita harus banyak-banyak berterima kasih sama Tuhan, bersyukur, banyak-banyak berdoa sama Tuhan supaya Tuhan senang, karena Tuhan sudah ngasih banyak banget sama kita. Oke? Jangan lupa bersyukur ya.
jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa baca Alkitab ya. Oke? Jangan lupa menyanyi, memuji Tuhan ya. Oke? Iya. Dengan begitu, Tuhan senang. Tuhan juga memberkati kita semakin banyak lagi. Sampai di sini Impact Kids hari ini ya. Temanya, terima kasih Tuhan. Gitu, kita bersyukur sama Tuhan. Kita berdoa lagi yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas berkat-Mu yang begitu banyak untuk kami. Untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pendidikan kami semuanya. Kami berterima kasih. Biarlah kami menjadi anak yang takut akan Engkau. Boleh rajin membaca firman-Mu. Boleh rajin memuji Engkau. Boleh rajin berdoa Tuhan. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini Impact Kids pada hari ini. Jangan lupa berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan. Oke, dadah. Impact Kids.